Pemirsa Rumah Tahanan Negara kelas 2 B atas Kabupaten Kulon Progro, daerah istimewa Yogyakarta, bawis sudah 38 santri Madrasah Diniyah At taqwa yang ada di Rutan tersebut. Selain ikut memeriahkan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober kemarin, program ini juga dilakukan untuk meningkatkan iman dan takwa warga binaan. Sebanyak 38 santri madrasah Diniyah At-Taqwa Rutan Wates di Wisuda. Warga binaan yang di Wisuda ini, yakni Khatam Al-Quran sebanyak 10 orang, Wisuda Khatam Ikro sebanyak 14 orang, Wisuda Hafalan Juz 30 sebanyak 5 orang, Wisuda Hafalan 20 surat sebanyak 3 orang, serta Wisuda Hafalan 15 surat sebanyak 6 orang. Mereka yang di Wisuda adalah warga binaan rutan kelas 2B Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai perwujudan back to basic pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan, yaitu layanan kepribadian, sekaligus ikut memeriahkan hari santri 22 Oktober. Madrasah Diniyah Ataqwa merupakan program pembinaan rohani yang diselenggarakan di Rutan Wates, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Haromain dan Basnas Kabupaten Kulon Progo. Dalam madrasah ini warga binaan pemasyarakatan sebagai santri belajar membaca ikro, hafalan Al-Quran, serta belajar tentang agama. Diselenggarakannya wisuda santri ini sebagai salah satu upaya untuk melihat dan mengukur kemampuan warga binaan pemasyarakatan WBP dalam membaca Al-Quran untuk tingkat dasar dan sebagai motivasi bagi WBP yang belum khatam ini adalah bentuk dari program Back to Basic pemasyarakatan maju dalam hal pembinaan kepribadian sehingga mampu menjaga kondusivitas dan keamanan dalam rutan itu sendiri. Seperti kita tahu, semakin kuatnya iman dan takwa maka akan semakin menambah kepercayaan diri kita dalam melakukan seluruh kegiatan di pembinaan yang ada di sini untuk warga binar masyarakat yang pada saat ini memang sudah ya. Melalui program ini diharapkan ada perubahan perilaku narapidana yang signifikan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Kegiatan religi ini juga diharapkan dapat meningkatkan iman dan takwa warga binaan di rutan ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Hendro Arumi Bobo melaporkan.